Guys, assalamualaikum, welcome back to Keluarga Padma Channel. Masih bareng gue di sini Dosi. Di video kali ini gue mau cerita tentang kemarin gue dapet barang-barang. Ini ada perabotan ataupun perlengkapan recording. Jadi ada orang yang mau ngejual paketan recording, minta dibayarin barang-barangnya nggak sampai 1 juta rupiah. Gue nggak tahu sih kualitasnya kayak gimana, karena baru aja kali ini gue coba. Dan perlengkapannya apa aja? Perlengkapannya itu yang gue dapet. Mic condenser ISKT100 dan juga sound card eksternal V10. Terus ini headset yang gue pakai, headset ISK. Lalu ada pop filternya. Pokoknya lengkap dia kasihnya, ada stand mic-nya, ada pop filternya, mic condensernya, ada holding mic-nya, terus kabel-kabelnya, semuanya lengkap dia kasih. Dan juga berikut ada kardus-kardusnya yang masih lengkap. Gue nggak tahu ini murah atau mahal. Gue di sini akan kasih tahu perbandingannya gimana sih kalau kita live ataupun cover-cover lagu pakai mic condenser, dan gimana sih kalau kita cover lagu pakai mic bawaan handphone. Jadi kalau gue pribadi ngedengernya kayak masih ada suara-suara noise ataupun suara-suara entah mungkin kabelnya atau gue salah colok atau gimana. Yuk kita dengerin gimana sih suara ataupun hasilnya kalau kita record cover lagu kita pakai mic condenser ISK AT100. Denting piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya, 1000 kata menggoda, 1000 sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa kala memberimu dosa. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Nah jadi gitu guys, kira-kira perbandingannya kalau kita nge-cover lagu ataupun live langsung pakai mic condenser ISKT100 ataupun kita nge-record pakai mic bawaan handphone kita sendiri. Apapun peralatannya itu sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Dan juga jangan lupa sesuaikan dengan budget yang ada di kantong ataupun yang ada di dompet kita sendiri. Jadi jangan maksain juga. Karena perlengkapan semahal apapun, semurah apapun, kalau kita bisa menggunakannya dengan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, itu adalah yang terbaik. Semoga aja channel ini makin berkembang, dan begitu juga channel YouTube-nya teman-teman. Semoga semakin berkembang, tambah banyak subscribernya, dan juga tambah makin bagus karya-karyanya. Jangan lupa salam untuk keluarga, dan semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan selalu ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.